Pemirsa, kita sudah menyaksikan keempat shadow singer bersama dengan mystery voice-nya tampil di panggung kita. Sekarang saatnya kami akan memilih siapakah dari empat shadow singer ini, beserta timnya pastinya, yang akan lanjut ke babak semifinal. Sayangnya tempat di babak semifinal untuk episode ini hanya satu yang tersedia. Berarti satu yang akan lolos dan tiga akan berhenti di sini. Siapkan alatnya masing-masing para juri panelis dan para juri votelock. Silakan siapkan alat votingnya masing-masing. Saya akan jelaskan pilihan A untuk penyair. Pilihan B, good luck. Pilihan C, kontras. Dan D, Nona Manise. Pilih favorit Anda untuk lolos ke babak semifinal. Kita mulai voting sekarang. Pilihan A untuk penyair, B, good luck, C, kontras, dan D, Nona Manise. Oke, voting selesai. Yang baru diloloskan siapa, Terina? Saya memilih B. B. Good luck. Terima kasih. Apa enggak salah tuh? Anda Winnie Houston atau Winnie the Pooh? Ini ya tangan. Oh, hampir sama ya. Rasya Indri. Ya, yang pastinya tepuk tangan dulu dong buat semuanya nih empat-empat. Ya, keren-keren. Kalau menurut gue sih, semakin kesini semakin niat. Ya. Mereka tuh semakin niat, mereka benar-benar latihan, mereka berusaha semirip mungkin. Tapi dari semuanya, gue cuma pilih good luck. Good luck, Kang Denny. Thank you. Saya yakin yang namanya usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil. Ya. Ketika dia dengan sempurna melakukan hal tersebut, itu membuat kita yang... Kita tahu bahwa dia bukan penyanyinya, tetapi di sini kita bisa jadi merinding dan ikut dalam suasana yang dia bawakan. Nah, jadi pilihannya? Saya nggak milih. Kan harus milih. Kan udah ada ininya, harus nge-vote gimana. Saya pilih. Good luck. Good luck. Oke, sekalian. Terima kasih, Kak. Kalau saya memang nggak gampang untuk lip sync. Sumpah, gue mah kalau lip sync salah mulu, Da. Karena kalau gue tuh mendingan lu kalau mau ini nyanyi aja deh. Karena mama mau nyanyi, kalau Rangga kan emang lip sync. Oh iya, iya. Tapi Mami E sudah menyebutkan bahwa lip sync aja itu gak mudah. Berarti aku melakukan satu pekerjaan yang memang cukup sulit juga. Harus ada skillnya. Iya, 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 udah. Gak usah dicontohin. Ntar lo pasti pengen nontohin. Bisa dilumpuhkan lagi. Bisa dicontohin gak? Bisa dicontohin. Udah mau selesai. Udah mau kelar. Jadi buat aku tuh kayak untuk... melipsingkan satu nyanyian itu bukan hal yang mudah. Ya. Jadi aku apresiasi banget sama kalian berempat usahanya. Tepuk tangan boleh dong. Tetapi memang harusnya yang lain tuh seperti yang ini, yang saya pilih ini. Jadi dia ada usahanya gitu. Jadi gue mempilih elu, Pam. Good luck. Good luck. Rangga. Oke, jadi saya untuk episode kali ini saya memilih good luck. Good luck. Berarti para final panelis memilih good luck semua. Tapi tenang aja buat kontestan yang lain, karena penentunya bukan cuma 5 orang, tapi 95 juri votelock juga memberikan votes-nya, belum tentu good luck yang lolos ya. Oke, pemirsa sekarang saatnya kita akan membuka hasil voting yang baru saja dilakukan oleh seluruh juri di dalam studio. Yang akan lolos ke babak semifinal, apakah penyair atau good luck? Bisa jadi kontras atau Nona Manise. Dan ternyata yang lanjut ke semifinal adalah... Saya ucapkan selamat kepada... Good luck! Dengan 27 vote. Thank you. Yang lainnya menyusul tipis-tipis. Tepuk tangan lagi untuk good luck. Thank you semuanya. Sayang sekali untuk Opi, terus Poppy Sofia dan Kimau. Inilah adalah akhir dari perjalanan di shadow singer Indonesia. Tapi gak apa-apa, menurut keterangan para juri panelis, kalian udah keren-keren jauh. Terima kasih juri-juri, I love you all. Langsung kita undang para mystery voice ketiga kontestan. Silakan masuk. Hai. Mystery voice, penyair,
Kontras dan Nona Manise. Silakan berdiri di samping para shadow singernya. Menghadap ke belakang, berdiri di samping shadow singernya. Oke, menghadap ke belakang. Ya, betul. Yes, sekarang untuk penyair aka Kimau. Tadi tebakan dari para panelis siapa? Karwana, Fatur. 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 Dikit lagi. Oke. Pemirsa, apakah Anda setuju dengan para panelis? Aduh, masa sih? Fatur. Les. Karwana. Sarwana, sorry. Karwana. Atau Anda punya tebakan sendiri? Kalau punya tebakan sendiri, kita buktikan. Mystery Voice di balik shadow penyair adalah... Mystery Voice. Tunjukkan dirimu sebenarnya. Dia adalah 3, 2, 1. Ternyata dia adalah Sigit Space Jam. Sigit Space Jam. Apa kabar semuanya? Baik. Fatur dari mana, Fatur? Sigit Space Jam. Lu Fatur deh. Ah, lo. Space Jam lu. Tepuk tangan dulu untuk Sigit Space Jam. Sekarang kita akan ke Mystery Voice yang kedua. Tadi tebakannya siapa? Siapa ya? Tadi kita enggak ada. Susah. Bingung. Bingung. Penyanyi tak. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Bahar. Ternyata Mystery Voice di balik shadow singer Kontras adalah Mystery Voice, tunjukkan dirimu sebenarnya. Dia adalah Iva Lola. Dangdut. Oh, mata punten ya mama. Harusnya ketahuan. Harus ngaum dulu dong. Jadi kita ketahuan. Oh, tepuk tangan dulu buat Iva Lola. Sekarang kita ke Mystery Voice yang ketiga. Kita yang terakhir, Nona Manise. Siapakah tebakan para panelis? Ini gak ketebak. Ini gak ketebak. Ketebak. Bingung. Pemirsa, apakah Anda juga ikutan puyeng? Kita buktikan. Siapakah dia? Mystery Voice. Nona Manise, tunjukkan dirimu sebenarnya. Dia adalah... Siapa dia? Ria Warna! Kemarin kita nyebut itu, tapi salah. Tapi benar, bukan penyanyi dangdut. Memang karena betul. Dia ininya tarikannya itu beda. Tapi kita udah nyebutin. Tahu banget lah ya Teh ya. Tarikannya gue tahu. Baru nafas aja ke penyanyi dangdut tuh. Udah lain ya. Nafasnya udah keriting ya kalau kan lain. Tanya satu-satu dulu. Sigit apa kabar? Baik alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat. Semua panelis gak ada yang kepikiran Sigit sama sekali kan? Enggak. Ada dua pil ini opsi sebenarnya. Siapa? Antara jago ngeco atau emang gak terkenal saya. Jangan dong, ya, terkenal kan? Banget. Udah, idola gue terkenal aja. Banget tapi udah lama. Oh, bisa aja Teh. Iya bener. Bisa aja. Lo jangan minder, semua orang kenal lo. Namanya siapa? Lupa kan? Wajar lo Kimau. Karena kesibukannya apa sih? Sekarang masih nyanyi. Masih nyanyi masih ya? Nyanyi. Nyanyi. Terus ngurusin satu label rekaman dari. Oh oke. Okay. Iva Lola apa kabar? Iya kabar. Baik. Ya Allah Iva. Tadi benar-benar blank loh penyanyi dangdut tapi siapa ini ajang pencarian bakat? Emang lu nggak pernah ikut ajang pencarian bakat? Jarang sih apa? Kamu Iva. Enggak pernah pengen ya? Sih pengen ngerasain gitu. Tapi sekarang udah sendiri sudah pernah sudah ngeluarin single belum sih Iva? Sudah 6 single. Wow. Keren banget. Karya Warna apa kabar? Baik. Aduh. Sebelumnya loh Karya ya. Kemarin ada kemarin terkecor ya Warna kan. Iya. Ya, sebelum Nina Tamam. Tapi ada Nina Tamam kemarin. Sekarang ada Ria Warna. Tapi suaranya tetap hits loh ya. Oh iya. Walaupun tadi nyanyi lagu dangdut. Tapi emang ketebak banget sih. Lumayan bukan nyanyi dangdut ya. Gak apa-apa pokoknya tepuk tangan untuk Sigit, Iva Lola dan Ria Warna. Upiah terima kasih banyak Poppy Sofia dan Kimau. Terima kasih para panelis Gracia Indri, Rangga, Denny Chandra, Iis Dahlia dan Rina Nose. Juri Potluck, thank you. Seven Harmony, thank you. Pemirsa inilah akhir dari episode hari ini. Saya John Martin pamit. Jangan sampai ketinggalan. Tonton terus Shadow Singer Indonesia berikutnya. Selamat malam. Pernah sekali.
Ariana Grande. Satu jam saja ku telah bisa sayangi kamu, kamu, kamu Grande. Tapi ini aku gak kelihatan di sini, di studio aku harus pakai kacamata minus dulu. Oh, pakai kacamata. Serius? Oh, oh. Cuki, 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 cuki. Kereta berangkat, cuki, 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 cuki. Aku gak sempat mikirin arah, aku gak ngerti arah. Yang aku ya. Tahu arah hidup aku cuma di Gracia Indri doang. Lari-lari kecil. Hatiku gembira. Kebetulan.